Abang Ramli suka mendengarnya. Oh, lama. Ah, nampak tu berteater. Sebab alunan muzik, alunan suara tu memang mengasyikkan. Itu yang kita nak mengangkat. Budaya-budaya tradisional. Dalam program Jemput Masa. Put. 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 Putri. Apa? Put. Put. Tutup ayam betul. Put, put, put. Apa benda? Abang cuba buat ni. Tak main sapi lagu. Ha. Ni Puteri Kenyalang. Put, Puteri se... Puteri se... Put... Sejati. Alahan ini. Tak boleh je tak. Ini sapi ni. Nampak ni? Ini perbuat dari kayu. Ah, nampak bentuk dia cantik. Jadi kalau orang pegang pun tak pandai. Tengok muka pun tak kena dengan ni. Tak boleh. Orang nak belajar lho. Nak belajar? Nak belajar? Ha. Nak, belajar. Nak. Ha, kita panggil orang yang pakar. Yang arif tentang muzik sapi ni. Confirm ada. Ah, betul. Betul. Lah, ah, nak panggil? Okey, kita tampilkan. Ini dah beri tumpukan yang gemuruh buat pelawak dan penyanyi tegara tanah air. Jiwan. Dah sampai. Baik, sini. Eh, budak-budaknya. Oh, ada kawan-kawan. Boleh macam hujan malam. Hati sepi. Kenapa sepi? Sejak kau tiada. Ada lagi. Semakin hari semakin tinggi sangat tu. Biarpun badai terpisah jauh. Kita boleh buka untuk ini dia pegawai band. Mana kita ke sana? Silakan. Ke mana? Ke kita punya ruang. Silakan. Apa lagi tu? Buat air tetamu ni. Naik mandi tetamu ni. Jiwan mesti pernah tahu kan pasal sapi. Tengok muka tahu. Tadi saya masuk pun awak nampak kan? Dah nampak. Macam mana saya dengan budak-budak band saya dulu, latu-latu band. Kita memang pemuzik lah. Memang pemuzik? Dah lama? Memang. Oh. Pasal sapi ni saya dah main daripada kecil lagi. Lama betul daripada kecil. Dah terdedah dengan sapi. Dah terdedah. Selalunya saya main berdua. Oh, berdua? Tengok siapa menang, siapa kalah. Oh, berdua je? Pada masa dah ramai-ramai kumpul kan? Ni, saya macam tu. Kena menang. Itu bukan sapi, itu ceper. Itu ceper. Sapi ceper lain. Yang lain tu. Lato. Ini ceper. Oh, ceper. Sapi sini. Oh, ni? Ini sapi. Tapi sapi tu tak berasal daripada negeri mana sapi? Perak lah. Kenapa Perak pula? Sapi nama. Itu kumpulan air tahun lepas. Siapa buat? Itulah adik saya tu.
Yang mana satu yang buat angkat tangan? Yang tu. Okey. Okey tu. Baik-baik. Sedap, dibuat. Okey. Jiwan nak tanya juga lagi. Yeah. Okey, kita dah tahu pasal muzik sapi ni. Jiwan tahu tak sebenarnya muzik sapi ni memang boleh diperluaskan lagi. Macam Jiwan tahu tak beza gitar dengan sapi sendiri? Gitar dia sama juga, instrumen bertali. Dan dia mempunyai bentuk yang lebih kurang sama, cuma dia berlubang. Dia berlubang? Bukan, gitar. Oh, gitar. Gitar berlubang. Oh, gitar berlubang. Yang ni dia bertali dan tidak berlubang. Oh, dia tidak berlubang eh? Betul. Nah, sebab lubang ni kat belakang. Ada. Ada. Besar lubang dia. Mungkin. Tapi tak apa, Jiwan. Yeah. Jiwan pun dah cerita pasal sapi. Rasa macam tak pandai tu. Kita panggil orang lagi arif. Siapa? Lagi pakar tak sapi. Ada. Kita panggil selepas ini. Tapi sebelum itu, kita nak rehat seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam program Jemput. Jemput. Masa. Okey, kita sekarang dalam segmen Bakat Spontan di mana kita akan saksikan bakat-bakat orang awam secara spontan. Senyum sikit, bang. Jadi untuk episod kali ini, kita akan mendengar muzik sape ni. Itu dia, muzik sape. Jadi, tugas anda ialah mengajuk muzik sape ini secara spontan. 3, 2, 1, spontan. Kenapa tertinggal satu beat? Tu dia kita tengok tadi VT tadi. Angah pergi mana tu? Ha? Kejap ada sini, kejap sana. Jalan nak tengok orang kat KL tahu tak pasal sapi? Oh. Tapi dia orang tak tahu tadi Cimang kita tengok kan. Patutnya teng-teng-teng bawa muzik sapi. Dia bawa beg tangan tadi. Teng-teng-teng ada tai perempuan tadi tu. Oh, macam mana tu? Bawa beg tangan pula kan. Cuba ajukkan balik tadi. Teng-teng-teng-teng-teng. Macam tadi Cimang tengok macam mana? Okey tak? Sebagai penggaji sapi ni? Saya dah bergaji benda lama. Oh, dah gaji lama? Saya agak kecewa lah. Agak kecewa? Sebab diorang macam ke arah beatbox. Kita nak punya sapi. Yelah. Dia tak payah. Betul kan? Okey. Tapi saya suka yang Angah tu. Angah tadi? Angah tu lucu. Angah tu lucu. Bukan yang tadi, yang dalam. Bukan yang dalam, yang dalam tu. Ini perasan betul lah dia. Kembar. Tapi macam kami madah kitab tadi. Kami nak jemput. Jemput seorang. Apa? Seorang yang nyaman. Nyaman. Masuk. Dia masuk. Jemput masuk. Ini waktu kita panggil sape dari Borneo. Kalau anda sudah bersedia, kita tampilkan ini dia. Penggiat seni sape dari Borneo, iaitu Anderson Kalang. Baik. Ada style atas eh. Boleh. Gaya. Hebatlah. Silakan. Tengok. Kena buka butang dulu, guys. Dah buka dulu. Tolong Jiwan. Okey. Macam Anderson sendiri pun dah mengenali muzik sapi ni dari kecil ke macam mana dah praktik ke dia? Saya dulu bermula menari tarian orang Ulu dari umur 5 tahun. So kalau kita menari tarian orang Ulu ni, memang kita akan menari dengan mendengar alunan melodi sape. Okey, menari dulu. Saya menarilah. Menari. Tapi pemain-pemain sape yang lain tu, dia orang mungkin terus belajar bermain sape. Okay. Saya lambat. Lambatlah menari. Siapa yang main sape tu boleh menari juga? Kebanyakan pemain sape dia orang boleh menari. Boleh menari. Sebab tu yang kita nak. Kalau kita nak main sape ni kan, kita kena tahu alunan sape tu untuk tarian apa. Dia ada banyak-banyak genre, ada banyak-banyak jenis. Yeah. Okey. Macam Anderson kata tadi kan, banyak citarasa, banyak genre. Kita nak dengarlah selepas ini. Tapi selepas ini kita akan saksikan dua ini beradu. Kita nak tengok cabaran selepas ini. Yes! Sekarang kita berada dalam cabaran permainan tema. Sebab 5 minggu ini kita bermain
main muzik sape. Nampak? Saya dah pegang, nampak? Okey. Saya memang pakar. Pinjam senar pun nampak? Boleh. Paling sape lah kau. Tapi tak apa. Saya sebagai juri, kita nak tengok. Kita ada dua kumpulan. Ini kumpulan yang bergadik dengan kumpulan yang... ini hebat ni. Bapak kita berpisah. Oh, terpisah lama? Terpisah bapak. Oh, terpisah. Adik-adik lebih kurang. Lebih kurang. Okey, kita nak tengok. Tetapi cabaran dia, muzik sape ni kita main lagu... yang bukan kaleng-kaleng. Ini lagi Borneo lah. Baik. Sebab apa tau, saya nak anda semua bermain lagu Selamat Hari Jadi. Jadi kita ada kumpulan adik-beradik dan kumpulan bapa terpisah. Ya. Okey, kita mulakan kumpulan adik-beradik dulu. Kita mulakan, boleh? Boleh. Okey, satu, dua, tiga. Selamat Hari Jadi. Kita semua gelap. Bukan bunyi kat mulut, bunyi kat situ. Situ. Tak apa. Adik-adik jauh ni. Sekali lagi. Okay. Jangan buat mana. Okay. Oh, silap. Lagu apa ni? Dia bunyi ting-ting. Bukan bunyi. Ni, sini. Lain dia punya sapi ni. Ya, abang pun tolonglah. Tolonglah. Ini guru. Okey. Bantulah. Itu dia. Selamat Hari Jadi, bersih terkejut. Bersih terkejutlah. Kadang-kadang kita tahu kan kejutan Hari Jadi. Tapi tak apa. Dah, sudah. Sekarang ni, ini dia. Kumpulan kedua. Kumpulan bapa terpisah. Dah bersedia. Alamak, macam tinju. Tapi secara berkumpulan, Edison kena tolong Ciwan. Ya. Okey, sudah bersedia? Alright. Okey. Satu, dua, tiga. Selamat Hari Jadi. Nampak. Macam lain juga. Ini kan. Itu. Ada lagu, dengar lagu ni. Ada lagu lah ni. Kita minta satu, dia bagi dua. Okay. Abang saya pun tak tahu lagu tu. Abang pun tak tahu. Sebab terpisah. Nanti abang boleh belajar. Okay. Sorry. Nak tanya juga penonton-penonton. Sabar. Kumpulan adik-beradik sorak jerit. Ya. Dia suruh baliklah. Balik. Okay, tapi belum lagi. Ini dia. Kumpulan anak-beranak terpisah jerit. Ya. Tak sia-sia terpisah 20 tahun dulu lah. Tak sia-sia lah. Okey, jangan yes sangat. Jangan happy sangat. Jangan gembira. Dan selepas ini kita ada cabaran lagi hebat. Alamak. Jangan ke mana-mana. Kita masih lagi dalam program Jemput Masa. Kita kembali lagi. Kali ini kita nak saksikan cabaran permainan tradisional. Macam Ciwan kata tadi, ceper. Inilah ceper. Ini adalah tutup botol. Orang panggil tutup botol. Tutup botol. Selalunya pelajar-pelajar balik sekolah kan, pergi ke kedai-kedai lapa minum air oren kan. Botol tu awak balik. Awak masa balik sekolah? Saya masa tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah. Kan? Mana Cikgu Salmah tu ada cikgu tanya. Okey, kita ada juga pelajar. Ini ada dua pelajar yang turut serta dalam kita punya kumpulan. Kumpulan Desa Kalang dan juga kumpulan Ciwan. Ya. Ini pelajar. Yang ini pelajar. Bukan ini. Ini tak ambil pelajar. Ya. Kita ada Ika dan juga Farid. Ika macam nampak pelajar dan anak rambut eh. Kalau Faris ni muka macam mana? Ni. Lebih kepada mechanical. Mechanical? Tak tahu ni. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni kita nak buat cabaran ni. Ini susah. Sebab dah lama tak main kan? Okey, kita tahu ini memang selalunya kalau betul akan dapat markah. Tunjuk cara macam mana? Saya tunjuk. Okey. Demo. Okey. Ini, okey, betul-betul. Kita putarkan dia. Macam putar botol tu. Sah. Kan? Dapat ni. Kita akan pilih salah seorang tu akan memilih. Ambil satu. Tak nak ambil yang ni. Nak ambil, okey. Senang. Jangan ambil. Okey, ambil yang ni. Salah seorang kalau berlawan. Jadi ambil ini, ini tembak ini. Okey, tembak ini. Jadi kita buat dengan tangan begini. Dia tak boleh tangan begini, tak boleh gini. Gini-gini. Sebab menyenangkan. So, sap nampak. Masuk kena. Yes, kena. Begitulah. Contoh. Okey, dah bersedia? Okay, dah bersedia. Okay, kita mulakan dengan kumpulan Ciwan. Yeay!
Faris. Go. Ini bukan tutup botol. Sebab tahu cakap dia mekanikal. Okey. Ini cikgu sekolah nampak tu. Betul. Okey. Pilih. Ika. Nak buat ni? Ambil. Okey. Ini tempat ni. Ramai, Faris. Oh, ni. Tempat ni. Oh, lagi senang. Okey, silakan. Okey, Faris. Bukan Faris. Dia nak yang ni. Sambil-sambil main, okey? Timbang dulu. Mana tanda kejar? Cantik, Oni. Boleh. Tutup seluar mata. Tak payahlah. Okey, itu sajalah. Kita dah tahu ada pemenang. Okey, selepas ni, okey, kita nak sembang lagi lah. Ya, nak. Sembang lagi. Tapi kita nak ucapkan terima kasih kepada pelajar kita. Terima kasih, Fika. Terima kasih, Fazil. Tak kena. Yang ni mekanikal ni, baik. Belajarlah mekanikal. Tak payah main cepat. Okey, jom kita masuk. Mana? Masuk ke dalam. Ke rumah. Hebat tadi Ciwang main cepat. Memang pakar. Tak pergi sekolah, main cepat je dulu. Semua benda boleh buat. Yang lentik-lentik tu dengan sampai tutup mata tu. Itu bawah sikit. Dulu sikit. Masa saya lawan, pakai kaki. Pakai kaki? Atas meja macam tu? Bukanlah. Bila kalah, gaduh pakai kaki lah. Oh, budak-budak sekolah kan? Biasalah. Tapi Adisa rasa tak payah main cepat lah. Main sape je lah. Sebab timbang tadi pun tak kena tak? Stay dengan sape je lah. Tapi cakap tentang tadi muzik sape kan? Edison sendiri rasanya macam mana nak menjaga khazanah sape ni sendiri untuk dijaga sampai anak-anak muda boleh main sape mungkin? Macam usaha kita dekat Kuala Lumpur, kita telah merubahkan satu kolektif sape di mana kita menjemput pemain-pemain sape yang based di Semenanjung to join our kolektif lah under Kuala Lumpur Sape Kolektif. So ada usaha kumpulan-kumpulan di sebelah Sarawak. Semenanjung pun kita ada grup-grup. Macam community lah. Community sape kita juga. Jadi berkumpul di Kuala Lumpur semuanya? Di KL? Ya. Buat masa ni kita berkumpul di Kuala Lumpur. Abah dia apa marah-marah tu? Nak main sape nanti beritahu. Dia hampas yang kain tu. Marah betul. Oh, jadi community di KL. Ya, betul. Jadi memang kalau nak turut serta community tu kena ada sedikit basic untuk main sape ke? Ataupun boleh? Kalau rasa berminat. Untuk pemula lah. Macam mana nak join? Well, ramai antara pemain-pemain sape kita ni, diorang memang first time. Tak pernah ada experience
pemain sapek pun boleh join. Dia orang boleh datang apa join kelas-kelas dengan pemain apa dengan trainer-trainer sapek macam seperti saya, saudara Abhishek, Alan, Leslie, program lah. Beberapa orang kita dia. Macam Cik Wak sendiri bila dah tengok kan main sapek tadi, boleh tu, hai jadi dia dapat tu. Dapat. Sekejap dia kan? Sekejap dia. Rasa nak turut serta dalam sapek ni. Bagi Jiwan lah, bila Jiwan boleh main gitar sikit-sikit boleh lah kan, tapi bila kita dengar muzik sapi ni, dia ada tradisional punya sound yang kita rasa macam bestnya kan. Kalau kita nak healing-healing main-main tu sedap dengar. Kalau diberi peluang, Jiwan memang nak cuba nak try belajar apa semua. Kita ada komuniti-komuniti ni kan, ada. Kita lepak main sama-sama. Betul apa yang Jiwan cakap tadi. Sapek ni masa dia diintroduce dulu, it was a healing instrument. I see. It was introduced as a healing instrument. Tapi pun kita sebenarnya dah tengok kan healing, kita nak kasi tenang, boleh tak lepas Edison mainkan untuk kita lepas hadiah kat orang jemput masuk ni, boleh eh? Boleh. Cantik. For you, brother. Boleh. Cantik. Tak sia-sia. Tadi dah ada band, dah ada sapi dalam rumah saya. Kita selepas ini nak saksikan persembahan ini dia. Music Sapi oleh Edison Kalang. Kita akan saksikan. Jom.